yang saya hormati Bapak Bupati Bul, yang saya hormati seluruh OPD yang sempat hadir di sosialisasi kali ini, dan yang saya cintai seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi. Yang pertama adalah saya menanggapi soal kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu pertama, sehingganya membuat beberapa alasan masyarakat kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Itu. Nah, hal inilah yang membuat kegaduhan-kegaduhan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Di masyarakat sendiri lebih banyak hoax, berita-berita hoax yang diterima oleh masyarakat ketimbang penyampaian protokol kesehatan disampaikan ke masyarakat itu sendiri. Nah, artinya contoh kasus, ada dokter mengeluarkan pernyataan bahwa COVID itu tidak benar, padahal prediksi seorang dokter. Ada beberapa dokter kemarin. Nah, itu yang diterima langsung oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sementara di masyarakat itu sendiri minimnya apa namanya penyampaian masukan terhadap masyarakat soal protokol kesehatan itu sendiri. Nah, artinya kami meminta kepada pemerintah daerah lebih menekankan soal protokol kesehatan edukasinya lebih masif lagi, bukan melalui sosialisasi, tetapi melalui